Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So hari ni kita rushing sikit sebabnya kita nak buka puasa. Kita ada event JSC malam ni, iaitu Premier Godzilla X Kong. Tapi dalam masa sama, sebab ialah sekarang dalam bulan puasa kan, so JSC dia bermurah hati untuk bagi kita, orang kata apa, iftar jugalah. So ada majlis iftar juga. So tapi kita rushing sebab kita nak pergi dua tempat. Okay, iftar tu dekat Lala Pot, tapi kita orang nak tengok di Orem, Orem Theater di TRX. So kita a bit rushing. So kita orang mungkin akan buka puasa kat dalam kereta dulu, sementara nak sampai ke Lala Pot lah. Okay, so without wasting any more time, so let's go je lah. Okay, dah lambat. Okay guys, so sekarang kita orang dah sampai kat Lala Pot. So kita nak pergi kat JSC lah, sebab iftar tu dekat JSC. Okay, so let's go. Okay, so sekarang kita dah dalam Lala Pot. Sebenarnya dah lama je tak masuk Lala Pot pun. First, ingat tak kita first kita masuk Lala Pot, Lala Pot ni kosong lagi, betul tak? Dengan Yusof kena kacau. Lala Pot kosong lagi, masa tu Yusof kena kacau. And sekarang ni dah full lah, dah penuh dah kedai. So sekarang kita orang berjalan ke JSC lah, nak pergi majlis tu. Harap-harap ada lagi lah makanan. Okay, so let's go. Okay, so ini dia JSC. Okay, so oh, dia belah sini eh. So okay. Okay, so these are all the dishes lah untuk buka puasa ni. Just kidding. Tengok pun sampai dah. Okay guys, so kita nak makan dulu. Memang kalau tengok sini ramai gila orang ni. Kalau tengok ni belakang ni, sebaik tadi sebab nak ambil apa dia dan dia kunjung lah. So kat sini ramai gila puasa lah. Tapi kita makan dulu lah. Tempat duduk kat belakang tak ada, dah penuh. So kita makan kat sini lah. Okay, so korang tengok ni, kita makan kat sini je. Ya bu? So okay, so settle kat sini. Kita akan gerak ke Orem. Okay, Orem Theater dekat TRX. So okay, sekarang kita makan ke Lapor lah. So kemarin kita makan lah. Okay guys, so kita akan pergi tengok dekat Orem Screen X. Screen X ni dia 270 degrees so rasanya. So yeah, ni dia punya chop. Okay guys, so kali ni tak kosong guys. Kita dapat keychain Godzilla and Kong. And then kita dapat Moreh lah, kira Moreh ni eh. Carl's Jr. Burger daripada Carl's Jr. So kali ni memang tak kosong guys. Bukan sekat iftar, dapat Moreh apa semua sekali. Memang meriah lah. Padu. Okay guys, so sekarang kita dah settle dekat JSC. Okay, so aku dah pergi letak barang semua tadi. Kita nak solat jap. Kita solat dulu, solat maghrib kat Lala Pot. And then kita pergi ke apa nama tu, TRX lah. Okay, so InsyaAllah terawih, kita akan terawih kemudian. So pada event ni kita terawih. Terawih kita tak boleh tinggal lah. Okay, so yeah, let's go. Wow, apa ni? Best. Ni tak ada orang sebab puasa kot. Nah, kan? Belah mata. Tengok guys, menarik lah dia punya ni. Kreatif, smiley work. Okay guys, so sekarang kita orang dah settle solat. So kita nak pergi ke TRX lah. So actually yang ni lah yang quite exciting sebenarnya. Sebabnya this is the second time kita orang di invite ke Orem Theater TRX. Okay, yang first one masa masa cuti hari tu, masa tengok Dune Part 2. Tapi aku tak dapat nak join sebabnya masa tu aku dah dekat kampung. So aku terpaksa orang kata decline lah invitation tu kan. So tak dapat lah merasa tengok dekat Orem Theater. Tapi kali ni alhamdulillah ada rezeki lagi, kita dapat tengok dekat Orem Theater juga, dekat TRX juga. Okay, the most luxurious cinema dekat Malaysia lah kan. And yang lagi bestnya adalah kita bukan je dapat cinema yang biasa, okay, tapi Screen X punya hall. Which is Screen X ni, dia punya screen tu 270 degrees. Maksudnya dia bukan kat depan je, kat tepi pun ada screen dia. So macam maybe it's another whole new experience lah untuk orang kata apa, cinematic experience kan. So aku tak pasti macam mana rasa tengok Screen X ni. So maybe later aku akan buat review dulu kot kan, macam mana rasa dia. Sebab ni pun first time aku nak tengok dekat hall yang macam tu. So yeah, jom lah kita nak gerak lagi setengah jam je show time. So yeah, let's go. Okay guys, so sekarang kita dah masuk ke parking TRX. Okay guys, so sekarang kita dah dalam Orem. So Orem pula, dalam Exchange TRX. So kita nak gerak ke Orem lah, Orem Theater. Oh? Ya.
Let's go. Alamak. Op. Okay, so kita sedang mencari Orem. Orem detail, tak tahu kat mana. Sebab masa aku datang, oh ya ya ya, kat atas, betul lah. Kat atas. Okay guys, so itulah Orem detail. Sudah, kita nak naik lah. Let's go. Jom bu, naik. Okay guys, berita buruk. Dah sampai kat atas Orem detail tadi, aku lupa tiket. Tiket aku tinggal dalam kereta. Yelah sebab tadi, sebab selalunya tiket tu dapat kat depan wayang tau. Tapi tadi sebab event dia dekat dalam port, so aku tak ada kereta dulu. So bila dah turun ni aku lupa nak bawa keluar. Aduh. Kita apa-apa. Kita pergi ambil dulu. Aku tunggu, aku suruh wife aku tunggu kat atas. Okay guys, so we are here now. So ini yang kita tengok screen X. Let's go baby. Okay guys, so kita tunjuk sikit lah apa yang ada kat Orem ni. Okay, ada ni kisah apa ni? Wait. Kisah Cafe and Diner. Okay, so basically ni tempat kalau nak dining lah. Okay, dia ada macam restoran dia. Dia macam cafe macam tu. Okay, tapi actually kita dah lambat. So kita, aku boleh tunjuk macam tu lah. Okay, and dekat bawah ni ada macam bar light. Okay, nampak macam bar macam tu. Okay, so kita punya hall kat atas. So kita kena pergi terus lah. Boleh tunjuk sikit-sikit macam ni je lah. And ni dia punya macam biasa lah. Okay, tu tempat beli tiket. And then ni all those ni lah macam nak beli popcorn ke apa kat sini. Okay, so we are going up. So let's go. Okay, so this is our hall for today. Screen X. Okay, apa dia? Ni tanah dulu. Okay. Okay guys, so kita orang baru settle tengok Godzilla X Kong tadi. So we are heading home. Cuma ada plan untuk apa ni, singgah dekat uptown jap, cari Moray kan. Walaupun dah dapat Moray pada JC, tapi kita nak cari dekat Moray. Yelah sebab jalan-jalan kita ada peluang untuk berdua-duaan ni kan. So tapi tengok dulu sebab tak pasti macam ni. Nak tanya dulu apa anak-anak aku dah tidur ke belum. Sebab kalau tak tidur tak boleh nak tinggal kan. Mesti dengan mak aku nak jaga kan. Okay, so let's see how it goes lah. And untuk review Godzilla X Kong, kita tengok lah. Mungkin aku akan masuk kan kat sini terus. Okay guys, before kita gerak, aku nak tunjuk sikit ni apa namanya, gift daripada JSC lah kan. Ada sikit dia bagi. Dia bagi gourmet popcorn. Popcorn handcrafted gourmet popcorn. Dia bagi black truffle, piece of black truffle, dan satu lagi crunchy caramel. So thank you JSC, and thank you Orem Cater. So daripada Orem lah. Okay, so kali ni memang banyak gila benda kita orang dapat. So memang worth it lah datang. Okay, bukan just datang and balik tangan kosong tengok wayang je, tapi banyak juga gift yang kita dapat. Not bad lah guys. Apa burger Carl's Jr. ni yang berdaging ni. Dalam dia ada macam breaded onion. Bukan bread, apa? Onion dia ni dia letak tepung je, tepung ayam je tu. Lepas tu ada, dia letak cheese. Lepas tu ni daging dia lah. Lepas tu atas ni macam ada bacon. So not bad lah. Sedap juga dan portion dia besar. Untuk puas lah makan. Hey guys, so macam aku janjikan, so at the end of this video aku akan buat review untuk Godzilla X Kong The New Empire kan. So this is the review. And by the way, I buykan background kat bakal. So wife aku jual tudung, so dia selalu guna background ni, dan aku just malas nak set up background lain. So terima je lah, okay. So Godzilla X Kong The New Empire, okay, merupakan sequel kepada the first crossover film di antara Godzilla and Kong. Which is Godzilla vs Kong. Okay, sequelnya adalah yang ini. Okay, di mana mengisahkan tentang Godzilla yang telah dipisahkan dengan Kong. Sebabkan di dalam previous film, bila diorang ni bertembung, diorang berlaku pergaduhan yang sangat besar antara these two apex predator kan. Jadi apa yang manusia decide untuk buat adalah untuk memisahkan Godzilla dengan Kong ni. Di mana Godzilla berada di bumi, di mana tempat tidurnya sekarang adalah di stadium yang dia first time ngamuk dulu dalam cerita Godzilla, tak silap aku. Godzilla vs Kong, okay. And Kong dihantar semula ke Hollow Earth, di mana Hollow Earth ni macam, aku tahu lah, teras bumi ataupun another dimension. Tapi sang cerita Hollow Earth lah tempat tu, di mana Skull Island, okay, di mana dalam cerita Kong dulu, Skull Island, kat situ lah terletaknya Skull Island dalam Hollow Earth, okay. So basically Kong dihantar semula ke tempat dia. Cumanya Kong ni dapat berulang alik lah daripada Hollow Earth ke bumi. Sebabnya dalam cerita ni manusia telah macam decide untuk bantu Kong ni lah. Jadi macam satu assist
assistant lah untuk Kong, di mana macam kita tengok dalam cerita ni ada satu scene di mana Kong dia sakit kan, dia sakit gigi. Pihak manusia ni lah yang tolong Kong ni untuk cabut gigi dia dan sebagainya, seolah-olah kita ni dah jadi macam dia punya dentist. So basically memang manusia digambarkan sebagai assistant dia lah. Manusia assist Kong. So that's why dia boleh berulang-alik daripada bumi ke tempat dia lah dengan bantuan teknologi manusia. Dan dalam cerita ni itulah dia punya setup di mana Godzilla dan Kong telah dipisahkan sebab tak nak bagi bergaduh. And apa the main core storyline untuk cerita ni adalah ada satu track yang baru, di mana track ni datangnya daripada tempat Kong, okay, which is Hollow Earth, di mana ada satu lagi senang cerita another ape from Kong's world yang cuba untuk menakluk dunia lah, senang cerita macam tu lah. So ape jenis apa yang merupakan villain untuk cerita kali ni, jenis apa, kan buruk kan, banyak jenis kan. So korang tengok sendiri lah senang cerita. And apa threat yang dia bawa untuk dua apex predator ni, korang tengok sendiri cerita ni. Aku tak nak cerita lebih-lebih, takut aku terspoil. Okay, so aku cerita benda yang aku suka pasal cerita ni. So of course obviously benda yang aku paling suka pasal cerita ni adalah all those action sequence and fighting sequences between all these big ass monsters lah kan, senang cerita. So pada siapa-siapa yang meminati cerita-cerita macam Ultraman, Pacific Rim, Godzilla dan sebagainya, cerita yang membabitkan makhluk-makhluk gergasi ni fighting each other dan sambil fighting tu menghancurkan bangunan dan sebagainya, korang, you will definitely enjoy this film. Sebab cerita ni tak lacking of all those action sequences lah. Memang penuh dengan all those titans fighting each other lah, saya cerita. Banyak scene yang maksudnya Godzilla lawan titan ni, Kong lawan monster lain dekat dia punya dunia, saya cerita macam tu. So korang takkan rasa haus dengan action sequences yang macam tu. So siapa-siapa yang minat cerita macam tu, termasuk aku sangat minat dengan cerita-cerita yang memaparkan action pergaduhan antara monster-monster ni, aku sangat enjoy tengok cerita ni. Daripada awal sampai habis, sebabnya daripada awal sampai habis ada je fighting antara monster ni yang diselitkan. Okay, so itu yang aku suka pasal cerita ni, dan aku rasa itu je kot yang aku suka pasal cerita ni. Okay, so teruskan dengan benda yang aku kurang gemar pasal cerita ni. First, okay, sebentar aku bagi gambaran dulu cerita ni macam mana perjalanan movie ni selama 2 jam lebih ni daripada awal sampai akhir. Okay, cerita ni dia cara macam mana cakap, perjalanan cerita dia, okay, dia selang selikan antara satu sama lain. Okay, dia pecahkan kepada 3, which is adventure manusia, watak-watak utama manusia, and then adventure Kong dekat Hollow Earth, dan satu lagi adventure Godzilla dekat bumi. Okay, so basically cerita tiga cerita ni diselang selikan sepanjang movie tu. Okay, so maksudnya basically mula-mula ditunjuk dulu adventure human ni pergi ke Hollow Earth dan sebagainya untuk cari punca ada satu wave yang datang menembusi bumi, satu tidak lah kan. And lepas tu dia masuk pula part adventure Kong, di mana Kong terjumpa dengan watak-watak baru dalam cerita ni, which is dia terjumpa dengan Baby Kong dan sebagainya lah. Banyak watak-watak baru yang korang akan jumpa, dan especially watak-watak apes lah sang cerita, watak-watak bro yang baru yang korang akan jumpa dalam cerita ni. And dia selang pula, selepas habis tu dia selang pula dengan adventure Godzilla, di mana Godzilla macam dia pergi lawan Titan dekat bumi ni. Sang cerita ditunjuk Godzilla dalam cerita ni macam tengah preparing for something big lah, macam tu. So basically the whole movie korang akan nampak cerita, tiga cerita ni diselang selikan with each other lah. Sang cerita maksudnya dia fokus kat manusia, lepas tu pergi kat Kong, lepas tu pergi kat Godzilla, lepas tu dia ulang balik manusia, sang cerita macam tu. So that's the whole journey of the movie lah kan. Okay, aku bagi gambaran tu. Okay, first, apa yang aku suka pasal cerita ni adalah cerita ni dia banyak fokus kat Kong. Itu my personal opinion lah. Aku rasa cerita ni sangat, dia macam banyak fokus kat Kong berbanding dengan Godzilla, dan membuatkan Godzilla tu seolah-olah macam side character. Sedangkan cerita ni namanya Godzilla X Kong, sepatutnya dua-dua balance kan. Tapi bukannya, ialah macam seolah-olah tajuk dia patut ditukar kepada Kong X Orang Hutan. Okay, itu macam teaser lah kan. Saya cerita, korang faham-faham sendiri lah kenapa aku tak Orang Hutan tu. Adalah kan, korang tengok sendiri kalau nak tahu. And aku rasa macam, sebab watak-watak baru yang diperkenalkan di cerita ni pun banyak berkait dengan Kong. Ada senang cerita macam ni, villain cerita ni pun dia datang daripada plot adventure Kong, faham tak? Dan senang cerita core storyline dia dibawa oleh plot adventure Kong dekat Hollow Earth. So Godzilla ni datang sebagai side character je, di mana Godzilla ni macam seolah-olah datang untuk membantu Kong sahaja. So benda tu aku kurang gemar, sebabnya yelah, sebab cerita ni Godzilla X Kong, nama Godzilla tu first, patutnya balance lah dua ni kan. Tapi itulah, dia macam
dia macam tak balance lah. Dia banyak kat rakong, so that's why aku tak suka. And even dia punya villain pun memang daripada datang daripada dunia Kong ni. Maksudnya daripada plot cerita Kong ni. So yeah, itu first yang aku tak suka. Second, aku tak suka dengan dia punya villain. Aku rasa sebab aku rasa villain dia kurang threatening. Sebab I was hoping for villain yang lebih, maybe sebab yelah, sebab Godzilla X Kong sebelum ni villain dia Mecha Godzilla kan. So I was hoping for something that is, that are much bigger and more threatening than these two lah kan. Maksudnya Godzilla dah cukup kuat, Kong pun cukup kuat. Aku mengharapkan ada satu villain yang lagi kuat daripada diorang dua ni untuk diorang bergabung balik dan melawan monster ni. Tapi hakikatnya benda tu tak berlaku. Dan villain yang ada dalam cerita ni pun, dia macam bila first diorang reveal villain tu pun aku macam a bit disappointed. Sebab aku rasa macam, eh ini je villain dia. And ada, tapi ada satu benda yang menyelamatkan villain ni, di mana ada satu lagi side character yang diintroduce kemudian, yang untuk menjadi satu asbab yang villain ni jadi threatening lah, a bit threatening lah daripada sebelum tu lah. Kalau tak ada side character ni, which is side character ni, dia bentuk dia, dia monster seolah-olah yang berbentuk macam Godzilla lah. Okay, monster tu kuasa apa, kau kena tengok cerita ni lah. And kalau tak ada side character ni, which is monster tu, memang villain ni pun akan nampak sangat, pada aku tak threatening lah. Macam kalau bagi Kong seorang lawan pun boleh kot lah, saya cerita macam tu lah. So aku kecewa sikit sebab villain. And aku kecewa juga sebab thirdly, aku sangat kecewa kerana Godzilla X Kong ni, interaction between Godzilla dan juga Kong ni kurang dalam cerita ni. You, walaupun cerita ni tajuk dia Godzilla X Kong, tapi interaction between these two korang dapat at the end of the movie je. Dia macam dah dekat-dekat dengan climax, so baru korang dapat interaction antara Godzilla dengan Kong ni. So dia jadi macam, aduh, macam miss opportunity lah. Sebab aku mengharapkan je lah, sebab this is the second crossover film tau. Kau dah ada first crossover film, ni dah second one. So sepatutnya lagi banyak lah interaction between these two main characters kan. Tapi hakikatnya tak ada. Kau dapat at the end of the film je. So benda tu pada aku kurang memuaskan lah. Sebab aku mengharapkan, mungkin lah aku mengharapkan, sebab first film kau dah nampak interaction diorang ni macam bergaduh-gaduh semua. So aku mengharapkan yang second one mungkin diorang ni dah berbaik dan lebih banyak, lebih banyak interaction lah antara diorang, dua monster ni, yang membuatkan diorang terpaksa berbaik dan apa, sebab nak lawan something bigger. Macam tu lah, senang cerita macam tu, expectation aku. Tapi semua benda tu tak ada dalam cerita ni. So quite disappointed lah. So aku rasa macam, ya aku faham Godzilla tu macam dari segi emotion kan, yang boleh mengekspresikan emotion yang lebih kita faham adalah Kong. Sebab Kong tu lebih, sebab dia apes kan, so dia lebih dekat dengan ciri-ciri manusia. So macam bila dia tunjuk emosi tu, kita faham lah. Walaupun dia cakap semua tak ada subtitle kan, tapi kita boleh faham kan. Kita cuba buat faham lah cerita. Tapi kalau Godzilla ni, sebab dia karakteristik dia macam monster yang macam, saya cerita kalau dekat dunia kita, kucing lah kot kan. So macam susah untuk monster yang macam Godzilla ni untuk express dia punya emosi. Aku faham benda tu. Tapi patutnya dia buat something lah untuk buat, maksudnya interaction antara these two character ni lebih banyak. Sebab tajuk cerita Godzilla X Kong, bukan Kong tau, bukan Kong X Orutan macam dekat dia. So a bit disappointed lah. And lastly, aku sangat tak suka dengan plot adventure untuk watak-watak utama karakter manusia. Aku rasa diorang ni macam tak function sangat. Macam kalau diorang tak ada pun tak, diorang function. Maksudnya diorang ada memainkan peranan penting dalam plot, di mana diorang banyak bantu Kong lah. So cerita macam, saya cerita Kong ni ada plot armor lah kan. Sebab macam kalau tak ada manusia ni, Kong ni mungkin dah kalah. Saya cerita macam tu lah kan. So dia tunjukkan manusia ni ada main peranan penting tak dalam membantu Kong. Tapi pada aku adventure diorang tu membosankan. So macam kalau aku boleh gambarkan, okay, diorang ni masuk ke Hollow Earth. So diorang macam nak explore Hollow Earth tu. Then bila diorang, okay, diorang dah masuk Hollow Earth, tiba-tiba diorang jumpa satu lagi macam something like pintu gerbang. Dia orang masuk, dia orang jumpa lagi a new world kat dalam tu. Sebenarnya cerita macam dia orang jumpa another dimension in another dimension. Sebenarnya cerita macam tu. So macam benda tu sangat-sangat repetitif sampai kau rasa macam bosan tau. Faham? Macam bila dia reveal what's behind the doors kan, bila orang jumpa something new tu, jadi macam lah, macam sama je macam dunia yang dia orang duduk sekarang. Faham tak? Sebab dia orang dah masuk ke Hollow Earth tu, dunia yang baru. Lepas tu dalam dunia baru tu dia orang explore, jumpa lagi dunia yang baru dalam tu. Ha, so macam bila tengok macam sama je, macam, sebab dia repetitif sangat. So macam kau rasa macam biasa je, nak wow sangat kan. Tak payahlah macam tu kan. Dan diorang tak mainkan peranan penting lah. Aku lagi suka masa zaman-zaman masa first Godzilla dalam franchise ni lah. Franchise yang baru, latest one ni, Godzilla kot, Godzilla ke Godzilla vs Kong, di mana macam watak utama, karakter utama manusia tu, dia lebih main emosi. Di mana bila dia tunjuk di mana diorang ni nak lari daripada ancaman Godzilla ni. Walaupun sebenarnya Godzilla ni baik kan, sebenarnya kan, tapi diorang kena lari sebab diorang ni kecil dan Godzilla besar. Faham tak? Macam diorang kena lari daripada ancaman Godzilla yang datang, macam nanti nak hancurkan dia punya rumah semua. Benda tu lebih rasa emosi dia. Sebab macam korang akan rasa macam kalau korang kat tempat diorang, korang pun akan lari. Jadi macam tu, benda tu lebih, aku rasa lebih dekat dengan kita sebagai manusia lah. Daripada yang kali ni, memang pada aku adventure manusia tu sangat membosankan. Pada aku plot manusia tu boleh dibuang lah cerita. Sebab macam bosan, setiap kali masuk part manusia je aku rasa bosan cerita tu. Walaupun ada orang kata comic relief yang yang watak dia tu lah, watak yang apa ni, aku tak ingat nama dia apa lah. Tapi still membosankan pada aku. And aku lagi suka macam aku cakap dia lah, sebab dalam cerita ni kan Godzilla dia je yang hancur-hancurkan bangunan dan semua, tiba-tiba muncul kat bandar sekian-sekian kan.
korang nampak je yang manusia ni lari-lari semua, tapi macam tak ada manusia yang difokuskan, maksudnya karakter yang difokuskan yang dia tengah lari pada Godzilla. So macam kau tak rasa emosi orang-orang yang berlari-lari lari pada Godzilla ni, faham tak? So benda tu nampak dia dah buat macam biasa dalam cerita ni. So sedangkan benda tu yang lebih bermain emosi dengan kita, faham tak? Macam kau banyak, kau akan buatkan kau rasa macam terbayang macam, eh, kalau Godzilla datang, kau tengah duduk dalam rumah ni, Godzilla datang nak pijak rumah kau, apa kau rasa? Mesti kau nak lari kan? Something like that. Dah tak ada dalam cerita ni. Dia macam connection between karakter manusia dengan karakter Apex Predator Titan yang besar ni dah tak ada bagi aku. So itu lah. So ya, yeah. Tapi overall aku still enjoy cerita ni, walaupun tak orang kata semaksimum mungkin, tapi aku still enjoy. Sebab macam aku cakap dia, still pack of action sequence yang aku sangat suka dan enjoy. And yeah, overall we give a rating of 7.5/10 untuk Godzilla X Kong The New Empire, which is kalau ikut kira ranking maybe lower than Godzilla vs Kong yang sebelum ni. Sebab aku rasa Godzilla vs Kong sebelum ni better kot. Tapi ya, yeah, still enjoyable lah. So itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum. And by the way, thank you Jesse untuk sebab bagi sponsor untuk pergi tengok Godzilla vs Kong dekat Orang Theater Screen X, which is Screen X, so yang 270 degrees tu. Tapi aku kurang layan sikit lah, sebabnya seat aku kat depan, so aku kurang enjoy sikit. Walaupun sebenarnya all those fight, bila ada fighting scene je, dia guna Screen X kan. Macam dia bukan je kat depan je, tapi kat tepi ni semua ada screen kan. Kau boleh tengok macam like 270 degrees punya point of view dalam cerita tu. Tapi macam kurang enjoy sikit sebab aku duduk depan. So yeah. Tapi overall thank you Jesse and Orang Theater. Aku rasa itu sahaja. Okay, bye. Assalamualaikum.